Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mencatat gempa tersebut terjadi pada Selasa, tanggal 2 November tahun 2021, pukul 20.39 waktu Indonesia Barat. Lokasi gempa terjadi di pukul 0.18 lintang utara, 96.50 bujur timur, atau 138 km barat daya Nias Barat, Sumatera Utara. Gempa pertama terjadi dari lokasi yang sama, 130 km arah barat daya, pada dini hari tadi, pukul 0.04 waktu Indonesia Barat. Dengan kekuatan M5,9, sempat disebut M6,2. Hingga pagi harinya, BMKG mencatat 10 kali gempa susulan di Nias Barat. Guncangan gempa saat itu dirasakan di daerah Nias Barat, Kepulauan Mentawai, Nias Utara, dan Nias Selatan dengan skala intensitas I4 MMI. Getaran terasa nyata di dalam rumah seakan ada truk yang melintas. Semoga warga di sana baik-baik saja ya.